Salam God Lovers. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan punya cara yang lebih baik mengubah hidup kita. Jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Salam God Lover, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Dan kali ini saya ingin melanjutkan bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup di dunia modern ini yang heterogen, yang perubahannya terus-menerus terjadi dan seringkali mengintimidasi kita. Kemarin kita berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen harus tetap berpegang pada standar moral, yaitu kasih yang paling utama. Yang kedua, kali ini kita ingin bersama-sama bagaimana seorang Kristen bisa bertahan di dalam kehidupan modern ini. Teruslah ke gereja, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur ini nyanyian ziarah Daud, aku bergembira ketika mereka berkata kepadaku, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bergembira ketika dikatakan orang mari ke rumah Tuhan. Kita mungkin dihakimi, kita mungkin diintimidasi, bahkan mungkin dianiaya oleh orang lain karena kita pergi ke gereja, terutama ketika gereja-gereja di beberapa daerah atau negara menutup pintunya karena intimidasi atau kurangnya kehadiran. Kita sering mendengar di berita-berita bagaimana orang sedang ibadah dihentikan di beberapa wilayah, bahkan gereja tidak boleh ada lagi dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah suatu yang harus terus kita lakukan jika kita benar-benar ingin menghidupi iman Kristen kita di tengah-tengah dunia yang penuh perubahan seperti ini. Karena ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu
keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara pencinta Word from Heaven, gereja sebenarnya akan menjadi tempat yang aman, di mana kita dapat melepaskan diri kita dari beberapa tekanan, dari beberapa intimidasi, ancaman yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Di dalam gereja kita menemukan keluarga, di dalam gereja kita menemukan persekutuan, di dalam gereja kita menemukan penguatan. Kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran sama, yang juga mencintai Tuhan. Dan hanya ingin mendukung kita dalam perjalanan kita untuk semakin dekat dengannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat di dalam para pengikutnya, termasuk saudara dan saya, yang terpanggil untuk hidup berkorban dan tanpa mementingkan diri, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Di tengah-tengah kehidupan yang modern seperti ini, bergabunglah dalam kelompok-kelompok belajar Alkitab, pendalaman-pendalaman Alkitab, misalnya untuk membangun sistem pendukung orang Kristen yang lain. Di tengah-tengah kehidupan yang selalu mengintimidasi kita untuk mengabaikan Tuhan, marilah kita ke gereja. Kenapa? Karena kita akan memahami pergumulan sesama kita untuk bisa saling menguatkan yang kita hadapi sebagai orang yang beragama di dunia yang modern ini. Dan dapat memberi kita kekuatan, pengetahuan, dan semangat. Ketika kita bergereja, sesungguhnya sedang dipersiapkan jalan bagi penegakan akhir dari kerajaan Tuhan di bumi. Tujuannya adalah pertama mengembangkan dalam diri manusia sifat-sifat yang ada dalam Kristus. Kedua, mengubah masyarakat sehingga dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik dan lebih damai untuk dihuni oleh setiap orang. Oleh karena itu, mengapa kita harus ke gereja? Karena gereja seharusnya menjadi tempat di mana seorang percaya dengan penuh sukacita mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, persekutuan dengan roh, di dalam roh, dan kasih dari sesama orang percaya. Di tengah-tengah kehidupan yang menekan kita, di tengah-tengah kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat terjadi, marilah kita untuk bisa bertahan sebagai orang Kristen senantiasa tekun untuk pergi ke gereja. Sekali lagi seperti Daud, bergairahlah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami dapat bertahan di dalam kehidupan modern yang selalu menekan orang-orang Kristen. Biarlah kami senantiasa tekun dan rajin dan bersemangat, bersukacita untuk pergi bergereja, beribadah bersama dengan orang-orang seiman. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami dan biarlah firman-Mu menjadi penuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. God Lover diharapkan membagikan renungan ini agar banyak orang, saudara-saudara kita, kerabat maupun teman diberkati seperti kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.